Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mbak Tin Karyatin. Mbak Tin Karyatin, hari ini mau ngapain ya? Mau masak, memasak. Ini tadi menunya hari ini masak geden. Masak besar. Ini ikan. Mau masak ikan ini. Ikan ini tadi namanya ikan apa ya? Ikan P apa ditusuk-tusuk ini tuh. 1, 2, 3, 7 tusuk ini tadi. 8 ya. 8 tusuk ini tadi harganya 12.000. Nah, sudah tak lepasin dari tusukannya. Nanti yang mau tak masak bumbu bawang merah, bawang putih, bawang merah, cabai. Terus salam, laos, kunyit, jahe, serai. Tak kasih kemangi, nanti kasih kecap dikit sama gula putih sama garam. Terus lama sekali saya nggak masak ini, ada bertahun-tahun, setahun lebih mungkin ya. Jadi pengen masak ini nih. Nih. Iwak pe opo-opo jenenge gitu. Terus yang satu lagi biasa, tidak jauh dari tempe labu siam. Ini jadi nanti tempe labu siam biasa tak masak bawang merah, bawang putih, cabai hijau, cabai merah, salam laos, santan, garam. Lanjut ya teman-teman, ditunggu masaknya. Langsung kita masak ya teman-teman, masak cepat. Masukkan bawang putihnya. Terus bawang merahnya, tunggu sampai harum, agak matang. Terus sudah harum, agak matang, kita masukkan cabai merahnya. Ini cabai merahnya. Salam laos kunyit, salam laos, terus serai, terus jahe, terus kunyit. Kunyitnya cuma saya potong-potong aja. Sudah itu terus masukkan ikannya. Ikannya tadi sudah saya cuci pastinya ya. Biasanya ikan itu kecil-kecil, potongan ini kan gede-gede. Sudah gitu, sambil kita aduk-aduk, kita goreng, freng, freng, freng. Masukkan kemanginya. Tapi sebelum kemangi, mending kita air, kasih air dikit. Kemangi terakhir, sorry. Kita masaknya lupa. Kita masaknya lupa. Kemangi itu terakhir kalau udah mau diangkat. Sorry mas. Sorry mas. Saya kasih kecap. Ini kecap tinggal sisa dikit. Semuain aja. Diaduk-aduk. Tak kasih garam. Garamnya sedikit, secukupnya. Alhamdulillah. Jangan lupa kasih gula.
gula. Sudah gitu, terus kemangi dimasukkan. Di sini tadi beli kemangi seikat itu tadi gak tahu berapa, 2000 atau berapa, tapi saya lupa. Lupa enggak waktu di tukang sayurnya ngitung itu. Enggak tak lihat sih. Tengok-tengok dapat kemangi. Biasanya 2000. Terus sudah layu tak icipin. Tak icipin dulu. Alhamdulillah langsung mantep nih. Tunggu agak panas sebentar lah ya teman-teman. Nanti lanjut. Sudah mateng teman-teman, saya matiin ya kompornya. Lihat penampakannya ya. Nah ini ikannya. Terus kita lanjut nanti masak tempe. Judulnya masak gedean ya masak besar. Jadi wajar satunya. Sebentar nanti lanjut ya. Lanjutkan. Jadi masak sekarang tempe. Ini masak besar, jadi besok saya nggak masak. Segini banyaknya. Sudah bawang merah, bawang putih terus bawang merah. Sayur tempe itu kesukaannya anakku. Kalau pakai sayur itu sampai piringnya itu penuh dengan kuah. Masuk bawang merah, bawang putih sudah pasti harum. Masukkan cabe hijau sama cabe merah. Cabe hijau sama merah sudah agak layu, setengah matang lah. Terus masukkan laos sama salam. Setelah masuk laos sama salam, terus masukkan tempenya. Tempenya ini tadi tempe setengah 1500. Tempe setengah kapan-kapan lagi dimasak. Sudah itu sambil nunggu tempenya agak setengah mateng lah. Terus masukkan labu siamnya. Labu siam ini atau apa namanya ya, kalau orang Jawa Timur bilangnya markisa. Sudah langsung disantap aja, langsung banten karena ini udah layu semuanya. Sudah mateng, tinggal nunggu mendidih. Ya sudah cukup segini aja ya teman-teman, terima kasih sudah menemani saya masak hari ini. Judulnya apa? Memasak tempe lagi. Alhamdulillah. Terima kasih untuk teman-teman yang belum subscribe, like dan komen. Monggo silahkan subscribe, like dan komen. Terima kasih atas dukungannya supaya tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Jangan lupa
bunyikan lonceng, saling mendoakan. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, dimudahkan, dilancarkan urusannya, dan bahagia bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.